Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membuka paket atau unboxing sebuah kiriman dari Almer Helmet melalui Blibli. Baiklah, kita mulai saja. Paket ini terdiri dari dua kotak dus. Dus pertama yang kecil, ini berisi bracketnya. Di dalamnya ada bracketnya dengan baut-bautnya. Kemudian dus yang besar berisi top box-nya itu sendiri. Di dalamnya terdapat kunci, kemudian buku manual, kemudian tutup base plate-nya. Kemudian ini baut-bautnya. Sekarang kita lanjutkan pada pemasangan bracket untuk top box-nya. Pertama, buka semua baut-baut handle. Sekarang kita pasang besi penyambungnya. Di sini ada yang panjang, ada yang pendek. Nanti pemasangannya, yang panjang itu di sebelah belakang, kemudian yang pendek di bagian depan. Oh, di sini ada yang tertinggal, yaitu bushing untuk di bawah besi penyambung sebelah bawah yang bagian depannya. They don't care, no, like I do. I've been waiting on you. Jadi untuk lubang yang depan, gunakan dulu bushing, kemudian besi penyambung, kemudian behel, baru dimasukkan baut, dan jangan lupa ringnya.
When the rain couldn't get any clearer, I'm the one holding up all your mirrors, baby. Hurry up back to me, why'd you ever move on? Yeah. Setelah terpasang, baut-bautnya jangan dulu dikencangkan. Nanti dikencangkan kalau bracketnya sudah pas terpasang. Sekarang pasang bracketnya pada besi penyambung tadi dengan menggunakan baut yang sudah disediakan. Kalau pemasangan sudah pas, terlihat sudah simetris, baru baut-baut penyambung dan baut behel dikencangkan. Sekarang bracket sudah siap digunakan untuk pemasangan top boxnya. Sekarang kita pasang dulu base plate-nya. Paskan lubang baut yang sudah disediakan di base plate dan di bracket. Gunakan baut yang pendek dengan sebelumnya dimasukkan dulu plastik yang berwarna merah untuk ganjalnya. Lanjutnya pasang mur dari sebelah bawah. Kencangkan dengan menggunakan obeng plus dan kunci 10. Lalu pasang penutup baut base plate-nya. Sekarang top box siap untuk dipasang. Pemasangan selesai. Dan inilah hasilnya.